Salam untuk semua teman-teman YouTube. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang radio WF2411. Bagaimana kita memblokir WiFi kita agar tidak diambil oleh orang lain, apakah dia mengetahui passwordnya ataupun dia menggunakan crack untuk password. Di sini saya akan memblokir MAC address yang bukan kita punya klien ataupun orang rumah kita. Pertama kita masuk ke netis, ke radio kita ya. Ini radio kita, netis. Masuk ke advance, air kabel. Oke, pemfilteran MAC. Di sini terlihat MAC address yang kita izinkan. Di sini tertulis aktifkan, nonaktif. Kalau di sini kita klik nonaktif, kita simpan. Siapa saja yang tahu password kita bisa masuk ke radio ini. Tapi jika kita aktifkan dan kita masukkan ke deskripsi, contoh tes alamat MAC address, kita masukkan alamat yang ada di laptop atau di HP. Contoh, kita masukkan MAC address yang ada di laptop. Ini alamat MAC address laptop. Ini yang kita masukkan. Saya akan memberi contoh ya. Kita masukkan MAC address handphone. Sini belum ada, kita tambah. Ada yang kurang satu ini. Tambah, sudah masuk. Setiap MAC address yang kita masukkan di sini diberi izin untuk mengakses WiFi kita.
Apakah kita mau menolak atau membuang, tinggal klik silang ini. Terbuang. Semua MAC address yang ada di sini diizinkan untuk mengakses internet. Yang lainnya, bila dia mengetahui password, dia tidak akan bisa masuk ke WiFi kita. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton video ini.